Okay, hai, assalamualaikum. Selamat tengah hari ya. Durian lagi, durian. Ini durian asal Perak. Durian ni biras wak bawa daripada Perak, daripada Sungai. Nampak tu, dia punya buahnya kecil je. Katanya RM5 sekilo dia beli dekat tepi jalan. Wak memang pesan lah, wak pesan durian yang jenis, kalau boleh ambil buah-buah yang kat tepi jalan yang murah-murah sekali, yang nampak elok tapi murah, kecil-kecil pun tak apa. So inilah hasilnya. Yang ni bukan wak yang pilih tapi bagus. Kita tak tahu apa isinya. Kata penjual buahnya isinya warna kuning. Katanya buah kampung kahwin, tapi buat tengok macam buah IOI. Model dia punya ni tapi kecil lah kan. Tak apa, kita tengok macam mana. Kalau ada orang tanya buah kat mana, buah tak tahu buahnya kat mana, tapi dia beli di tepi jalan di sebelum masuk highway Sungai tu. Okey, mari kita lihat isinya macam mana. Kuning isi. Ya, kita taruh buah kat atas dia. Cepat sikit. Okey, terbukti isinya kuning ya. Kuning menawan tertarik. Wah, itu dia, nampak. Memang best. Rebut. Kita makan ramai-ramai. Okey, kali ni buat suruh anak wak buat ni. Review isi dia. Apa lagi? Tengok ya. Okey, biji dia tak adalah besar mana ya. Biasa saja. So okey, ini dia. Durian kampung kahwin mirip IOI. Okey, ini tadi gambar-gambar yang berkaitan lah. Okey, cuma apa yang awak nak pesan? Dalam kita memilih buah durian, durian kampung ke, durian kahwin ataupun durian-durian apa saja sekalipun, yang penting adalah bijak ketika memilih buah. Yang pasti, pastikan berbaloi. Walaupun buah kampung, kalau kita dapat isi yang premium, pasti menarik, bukan? Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.